Rangga adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil, serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong, yang merupakan simbol kekuatan baik. Selain ratu dari para leak, Rangga sendiri dianggap sebagai perwujudan dari Dewi Durga. Mitos Rangga ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Bali dan salah satu daya tarik wisata yang populer di sana. Menurut cerita rakyat Bali, Rangga adalah sosok perempuan tua yang memiliki kekuatan supranatural yang sangat kuat. Rangga sering dianggap sebagai penguasa dunia bawah yang dihubungkan dengan kekuatan kegelapan dan kematian. Rangga sering muncul dalam tarian tradisional Bali yang disebut dengan Barong dan Rangda. Dalam tarian ini, Rangda digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mantra-mantra jahat. Dalam mitos Bali, Rangda sering dikaitkan dengan kekuatan sihir hitam atau magis yang sangat kuat. Rangda diyakini memiliki kemampuan untuk memanggil jin atau roh jahat di dunia bawah untuk membantunya dalam praktik ilmu hitam. Konon Rangda juga bisa menyebabkan penyakit dan kegagalan dalam kehidupan manusia, terutama pada saat ada orang yang merusak atau melanggar tradisi adat di Bali. Meskipun kepercayaan pada Rangda dianggap sebagai mitos atau cerita rakyat, namun keberadaannya masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Bali dan harus dihormati.